Kakan SD Channel, teman belajar dan bersenang-senang. Alright guys, hari ini guys ya, kita akan main Sakura School Simulator lagi ya guys ya. Alright guys, di sini guys, ini bucil gokil lagi cosplay jadi Tony Chopper ya guys ya. Rusak kutub pokoknya guys ya. Oke guys, BTW hari ini kita akan bikin salah satu karakter One Piece lagi teman-teman ya. Dia adalah wakil kapten bang. Wakil kapten dari Straw Hat Pirate, yaitu ini dia teman-teman, Roronoa Zoro. Yeah. Oke guys, setelah ini guys ya, Roronoa Zoro akan menyelidiki suatu rumah guys. Suatu daerah yang tempat banyak hantunya guys ya. Seperti apa langsung saja nanti kita buat teman-teman ya. Oke guys, kita langsung aja guys ya, masuk ke dalam opsi pemilihan karena kita bikin Zoro dulu guys. Oke, let's go. Oke guys, di sini guys kita sudah masuk dalam opsinya guys ya, dan kita ganti dulu guys namanya, bukan Hanma lagi ya. Roronoa guys, Roronoa Zoro gokil. Nice. Oke. Oke guys, jadi kan Zoro tuh ada beberapa jenis pakaian guys ya. Jadi kita akan bikin dulu yang waktu dia masih di itu guys, masih di trailer bark guys ya. Nah salah itu lawan siapa si Chibuka itu guys. Dia jadi belum di Wano guys ya. Jadi kita pakai ini guys. Happy, ya yeah, ini ya guys. Ini salah satu kostum Zoro guys ya. Okay. Dan juga BTW guys, warna bajunya tuh warna hitam guys. Nice. Oke, next hairstylenya. Hairstylenya Zoro itu teman-teman ada dua opsi ya. Okay. Kalian bisa pilih nomor 20 dengan warna hijau. Hijau agak-agak. Hijaunya ya gini guys ya. Dan juga kalian bisa pilih nomor berapa? 8 guys. Nah, tapi aku prefer pakai nomor 8 guys ya, lebih ini guys ya. Lebih lucu aja guys. Zoro banget lah. Oke, untuk mukanya guys nih, Zoro ini punya muka menyebalkan tapi serius guys ya. Jadi kita pakai nomor 3 guys. Okay. Ini mukanya Hanma kemarin guys ya. Okay. Zoro guys. Glasses-nya tuh kalian pilih nomor 10, kenapa nanti aku kasih tau guys ya. Kita cat warna kuning. Aksesorisnya udah bisa di-equip nanti kita di dalam guys ya, aksesorisnya ya. Oke. Terus max-nya enggak ada guys. Max-nya enggak ada dulu guys ya. Ice-nya tuh warna coklat guys ya. Wings enggak ada, clothing enggak ada. Langsung aja kita masuk game-nya guys ya. Oke guys, kita sudah masuk dalam game-nya guys ya. Nah, ini adalah Roronoa Zoro belum jadi guys. Jadi nanti kita akan coba pakai dua baju teman-teman ya, kalian pilih yang mana itu terserah kalian teman-teman. Jadi suka-suka kalian ya, lebih cocok yang mana. Nanti kita pakai kimono dari Wano juga teman-teman ya. Oke guys, langsung aja kita edit untuk Zoro-nya guys ya. Kita akan zoom dulu guys, zoom dulu ya. Zoom dulu guys. Nah, ini dia guys ya. Nah, ini kalian lihat tatapan mata yang menjebalkan tuh teman-teman, ini Zoro sekali guys ya. Ulalalala. Oke, kita kan karakternya dia teman-teman. Pertama kita hilangin dulu teman-teman ya, head visible. Nice. Jadi untuk glasses-nya teman-teman, itu kita akan edit teman-teman ya. Kita akan pilih ke kiri. Ke kiri udah, terus kita rotate guys ya. Oke. Rotate. Terus kita mundurin ke belakang dan kita kecilin guys. Oke. Kita tipisin, kita kecilin guys ya. Terus kita mundurin teman-teman. Mundurin. Udah guys, mundurin lagi. Oke. Nah, udah sampai sini guys, terus kita rotate guys ya. Rotate-nya pakai apaan ya? Oh, pakai Z minus teman-teman ya. Nah, ini guys. Oke guys, jadi ini guys ya. Jadi Zoro itu memiliki anting-anting guys ya di sebelah kanan ya guys. Oke. Lihat muka menjebalkan ini guys ya. Oke, teman-teman, next kita akan ke item guys, ke item, ke head, dan kita pilih headband teman-teman ya. Headband ini kita majuin ke depan teman-teman. Langsung aja kita edit dan kita
kita kecilin guys ya. Oke. Okay. Sini kita majuin lagi depan teman-teman ya. Sampai kelihatan ya. Ke belakang malah ke depan guys. Nah gini guys ya ke depan sini. Oke teman-teman, nah udah sampai sini guys. Kita mundurin dikit guys ya, dan kita kecilin lagi guys. Nah gini teman-teman ya, udah kalian, terus kalian rotate teman-teman ya, kalian turunin. Oke. Pakai kalian rotate teman-teman. Pakai Z plus. Kalian turunin, kalian mundurin lagi teman-teman ya. Nah gini guys ya. Oke. Sekarang naikin ke atas dikit. Kalian panjangin dikit teman-teman ya. Panjangin pakai apaan ya? Pakai X plus teman-teman ya, dan okay. Kalian warnain seperti kulit luka guys ya, kulit luka tuh warna-warna coklat gini guys. Nah tanda coklat gini guys, nah kayak gini guys ya. Oke okay, man, nah setelah ini guys sudah jadi deh Roronoa Zoro, yeah. Tapi teman-teman ini masih kurang satu guys, kurang pedang, jadi kita ambil pedang dulu guys ya di Yakuza ya. Oke. Okay. Jadi kita ke Yakuza Office Himawari teman-teman ya. Nah setelah ini guys kita matiin dulu aja guys ya. Jadi biar nggak ada kerucuhan dulu, kericuhan guys. Jadi Zoro ngambil pedang dulu guys. Naiza. Oh ini Basuka kita ambil juga guys ya. Oke kita naik ke atas. Jetpack kita lepas guys ya. Oke kita ambil semua guys ya. Waduh. Dia ngebom sendiri guys, bahaya ini Zoro nih ya. Dia selain bisa nyasar, bisa ngebom juga guys. Oh my god. Oke guys, setelah itu guys kita dash, jetpack kita lepas guys. Kita ganti pedang guys ya. Oke teman-teman, ini dia teman-teman ya, Roronoa Zoro dari One Piece versi Sakura School Simulator. Ya guys ya, harusnya guys ada 3 pedang guys, tapi kita cuma pakai 1 pedang dulu ya teman-teman ya. Alright man, betulnya teman-teman kita onin lagi enemy-nya guys ya. Oh ini dia guys. Jadi, oh guys, aku janji tadi mau ke tempat hantu-hantu guys. Oke, kita ke tempat hantu-hantu guys. Kita masukkan ID proofs-nya. Oke. Proofs-nya kita masukin ke sini guys ya. Search proof by ID. Oh, tak pikir ini guys. Oke, 5016 5730 075617 guys ya. Oke. Banyak genderuwo subscribe YouTube tukang gaming. Oke ini dari Bang Redo guys ya. Tukang GGG gaming guys. Kalian harus wajib subscribe Bang Redo ya. Bang Redo izin nge-review Bang Redo. Alright guys, kita like dulu guys ya punya Bang Redo guys ya. Oke, ini 176 meter teman-teman, ini dekat sekali. Oh my god, itu dia guys. Genderuwo-nya guys. Waduh. Oke teman-teman, bagaimana Zoro membasmi genderuwo-nya? Kalian saksikan di next episode teman-teman ya. BT guys, kita akan coba dulu ilmu pedang kita di sini guys. Oke. Okay. Ini dia lawan kita guys ya. Attack. Sing sing sing. Oke. Okay. Kalian melawan Roronoa Zoro. Oke. Okay. Oke okay, guys. Sekian untuk hari ini guys ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Anak SD guys. BTW untuk membasmi genderuwo-nya, besok kita basmi guys ya. Oke. Okay. Di next episode guys, Roronoa bertarung melawan genderuwo guys ya. Kita cacah dia sampai habis guys. Oke, okay, bye-bye. Sampai jumpa di next video teman-teman ya. Sehat selalu guys. Bye-bye. Salam SD. Bye-bye teman-teman.